Film dibuka di hutan Afrika Barat, di mana pemburu liar terlihat sedang memburu sekelompok simpanse yang sedang meet and greet. Pemburu tersebut berhasil menangkap beberapa ekor simpanse, dan salah satunya berjenis betina yang kebetulan sekali sedang hamil. Singkat cerita, simpanse betina itu dibeli oleh perusahaan farmasi bernama Gensis. Mereka menguji coba obat baru bernama LZ112 terhadap simpanse betina, yang kini diberi nama si mata cerah. Dr. William Rodman dan Dr. Franklin yang bertanggung jawab atas uji coba ini sangat terkejut ketika melihat perkembangan si mata cerah yang semakin hari semakin cerdas. Bahkan, ia mampu menyelesaikan menara teka-teki Hanoi dalam 20 gerakan, dan mendekati skor sempurna yaitu 15 gerakan. Dr. William lalu segera memberitahu atasannya yang bernama Steve Jacob bahwa obat LZ112 berhasil membuat daya pikir simpanse mantap. William dan Jacob pun langsung mengadakan konferensi bersama Dewan Direksi Gensis. William menjelaskan kepada mereka bahwa obat LZ112 mengandung neurogoengahe yang dapat membantu menumbuhkan sel-sel baru pada otak. LZ112 juga bisa menyembuhkan gangguan otak degeneratif seperti Parkinson dan sindrom Pargoy. Namun obat ini memiliki efek samping, yaitu dapat merubah bola mata si subjek menjadi hijau berkilau-kilauan. Di laboratorium, Dr. Franklin dan rekannya mencoba menangkap si mata cerah untuk penelitian selanjutnya. Tetapi si mata cerah menunjukkan sifat agresifnya. Ia meronta-ronta dan mengamuk sampai ke ruang konferensi berada. Pihak keamanan pun akhirnya mengambil tindakan dengan menembak mati si mata cerah. Akibat dari kekecauan ini, William mendapatkan peringatan dari Jacob. Ia menyatakan kalau obat 112 memiliki efek samping yang berbahaya, dan mau gak mau, William harus memperbaikinya. William kemudian pergi ke kandang simpanse dan mendapati Franklin telah menemukan bayi si mata cerah yang berjenis kelamin. Kini Franklin dan William sadar kalau si mata cerah tidak bertingkah agresif karena obat, tetapi berusaha untuk melindungi anaknya. Franklin tak tega membiarkan bayi simpanse ini dilap sendirian, maka dari itu ia pun meminta William untuk merawatnya. William lalu pulang ke rumah sambil membawa bayi simpanse. William tinggal bersama ayahnya bernama Charles yang memiliki penyakit Parkinson atau Alzheimer. Charles sangat senang ketika melihat bayi simpanse dan memberikan nama bayi itu Caesar. Pagi harinya, Charles dan William melihat tingkah laku Caesar yang tidak menggambarkan simpanse lainnya, di mana Caesar dengan sendirinya mengambil dot susu dan menenggaknya seperti anak manusia. William pun menyadari kalau Caesar mewariskan virus ALZ112 dari ibunya yang sudah meninggal. 3 tahun kemudian, Caesar terus menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa isyarat dan hafal huruf abjad yang sudah diajarkan oleh William. Gak cuma itu, Caesar juga bisa bermain catur dan pernah mengalahkan William. Sementara itu, pertumbuhan penyakit Parkinson Charles semakin hari semakin parah. Ia bertengkar dengan perawatnya yang dengan kesal mengatakan kalau Charles tidak bisa bertahan lama lagi. Mendengar hal itu, William pun berniat untuk memberikan Charles obat LZ112. Ia pergi ke laboratorium dan mengambil beberapa obat. Setelah pulang dari laboratorium, ia menyuntikkan LZ112 kepada Charles. Keesokan harinya, William menemukan Charles bangun lebih awal dan melihat kalau Charles sekarang mahir dalam bermain piano. Charles memberitahu William kalau dirinya merasa sehat dan daya pikirnya meningkat dari biasanya. William pun sangat senang karena ALZ112 berhasil menyesuaikan pada tubuh manusia. Di lantai atas, Caesar memperhatikan seorang bocil yang sedang bermain sepeda. Caesar lalu melarikan diri dari kamarnya dan pergi ke halaman belakang rumah si bocil untuk mengambil sepedanya. Tetapi sebelum mengambil sepedanya, Caesar diketahui oleh si bocil yang menjerit bahagia. Ayah si bocil pun segera mengambil tongkat biliar untuk menyerang Caesar. Namun di waktu yang sama, William dan Charles datang. Keduanya memperhentikan ayah si bocil dan segera membawa pergi Caesar ke rumah sakit hewan yang terletak di kebun binatang biasa aja. Caesar dirawat oleh seorang dokter hewan bernama Carolina Aranha. Aranha terpesona dengan perilaku Caesar yang bisa berbahasa isyarat. Caesar lalu minta William untuk mengajak Aranha makan malam. Beberapa hari kemudian, Aranha dan William semakin dekat. Keduanya lalu mengajak Caesar dan Charles jalan-jalan ke hutan kayu yang terletak di seberang jembatan Golden Gate. Setibanya di hutan, Caesar membuat gerakan permohonan seperti mengulurkan telapak tangan kepada William. Hal ini merupakan cara Caesar meminta izin untuk bermain. Setelah William memberikan izin kepada Caesar, Caesar langsung berlari ke tengah hutan, kemudian memanjat pohon besar dengan gembiranya. Lima tahun kemudian, Caesar kini sudah menjadi simpanse dewasa. Ia juga memakai baju dan celana layaknya orang normal seperti biasanya. Dr. Aranha juga sudah menjadi bagian dari keluarga William dan akan segera menikah. Selama kunjungan mereka ke hutan kayu, Caesar digonggong oleh seekor anjing dan disindir oleh salah satu pengunjung mengenai peliraan Will. Saat mereka akan pulang, Caesar mutung karena dirinya merasa bukan bagian dari manusia. William menenangkan Caesar dan menyebut kalau dirinya adalah ayah Caesar. Caesar lalu meminta William untuk menjelaskan asal-usul kenapa dirinya dirawat oleh William. William pun akhirnya terpaksa membawa Caesar ke depan Gensis, di mana ia mengungkapkan kebenaran tentang ibu Caesar yang meninggal ditembak oleh petugas saat mencoba melindungi Caesar. William juga memberitahu Caesar kalau ibunya disuntik obat LZ-112. Itulah mengapa Caesar sangat cerdas. Dalam 5 tahun sejak diberikan obat LZ-112, kondisi Charles kini semakin memburuk. Hal itu karena sistem kekebalan tubuhnya telah mengembangkan antibiotik dan lebih agresif daripada virus 112-nya. Charles kini kembali menjadi linglung dan berkeliaran di luar rumah untuk mengendarai mobil tetangganya. Namun karena Charles lupa caranya nyetir, ia pun nabrak-nabrak dan membuat si pemilik mobil bernama Bagong yang merupakan seorang pilot marah. Bagong mengoyak-ngoyak Charles sambil meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Caesar yang pada saat itu melihat Charles disakiti pun langsung keluar dari kamarnya, kemudian menyerang Bagong dan menggigit jarinya sampai putus. Caesar lalu pergi ke Charles untuk meluknya, tetapi semua orang di sekitar Caesar pada menghindar karena takut diserang oleh Caesar. Akibat dari insiden tersebut, Caesar pun ditangkap oleh perlindungan primata. Caesar dibawa ke pusat penampungan simpanse yang dikelola oleh John London dan anaknya Dudley Malfoy. William dan Aranha lalu melepaskan Caesar ke penampungan sembari mengucapkan selamat tinggal sementara kepada Caesar. Setelah keduanya pergi, Caesar dipanggil oleh Dotke ke salah satu lorong. Namun ternyata lorong itu berakhir di kandang besi, di mana di ruangan itu terdapat puluhan simpanse lain yang juga bernasib sama. Keesokan harinya, Dotke dan rekannya Rodney melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu memberikan makanan kepada para simpanse. Makanan itu berupa sup telepong jaran yang sudah diberi bumbu. Caesar yang setiap hari sarapan pakai nasi rames pun tak terima dan melempari wajah Dotke dengan makanan itu. Dotke lalu membalasnya dengan mengambil selang air, kemudian menyemprotkannya ke tubuh Caesar. Caesar kini mulai tak betah lagi tinggal di sini dan sangat merindukan rumah Will. Ia lalu menggambar jendela kamarnya di dinding kandang agar seolah-olah dirinya berada di sana. Pada hari itu juga, William mendatangi Dewan Perlindungan Hewan untuk membebaskan Caesar. Tetapi William ditolak dan harus menunggu 2 bulan lagi. William kemudian berangkat ke Gensis. Ia memberitahu Jacob kalau dirinya pernah menyuntik ALZ-112 kepada ayahnya. William menerangkan bagaimana kecerdasan ayahnya meningkat, tetapi setelah 5 tahun virus LZ-112 tidak bekerja lagi, berarti obat itu belum mampu bekerja secara permanen. Jacob lalu minta William untuk mengembangkan virus LZ-112 dan memberikan nama virus baru itu LZ-113. Singkat cerita, virus LZ113 pun berhasil diciptakan dalam bentuk gas. Gensis lalu mengambil 12 simpanse dari penampungan untuk pengujian LZ113. William dan Franklin sekali lagi menjadi penanggung jawab atas pengujian ini. Mereka memilih simpanse bernama Koba dan menjadikannya subjek pertama. Saat Koba akan diberi obat baru melalui masker pernapasan, tiba-tiba Koba ngerajuk, membuat selang terlepas dari mesin dan gas keluar mengenai wajah Franklin. Franklin yang pada saat itu maskernya terlepas tak sengaja menghirup virus LZ113, tetapi ia menutup-nutupinya dan kembali bekerja. Di penangkaran, para simpanse dilepaskan ke taman bermain termasuk Cesar. Ia melihat seekor gorila bernama Buck yang sedang dikunci di dalam kandang. Di saat itu juga, Cesar diusik oleh pemimpin simpanse bernama Rocket. Ia menyerang Cesar dan memukulnya sambil merobek bajunya. Pada malam harinya, Cesar melihat orang utan di seberang kandang yang menunjukkan bahasa isyarat kepada Cesar. Keduanya berkomunikasi dan berkenalan. Orang utan itu menyebut dirinya sebagai Morris dan pernah menjadi pemain sirkus. Sedangkan di sisi lain, Jacob melihat kemajuan Koba dalam bertingkah. Ia melihat Koba menulis nama Jacob yang membuat Jacob terkesan. Pagi harinya, William dan Aranha mengunjungi penangkaran untuk bertemu Cesar. Cesar sangat senang dan minta William untuk membebaskannya. Tetapi sayangnya William belum bisa karena pihak Dewan Pemeliharaan belum mengizinkannya. Hal itu membuat Cesar kecewa. Ia kembali ke kandang dan menghapus gambar jendela untuk melupakan rumah. Pada malam berikutnya, Dotke sengaja membawa teman-temannya ke kandang untuk bersenang-senang. Cesar lalu menarik salah satu teman Dotke dan berhasil mencuri pisau saku darinya. Setelah Dotke dan teman-temannya pergi, Cesar membuka kunci kandang dengan pisau saku curiannya. Ia pergi ke taman bermain dan sengaja membuka kandang Buck yang belum pernah dibebaskan. Buck terlihat berterima kasih kepada Cesar karena telah membiarkannya bermain di taman yang belum pernah ia rasakan. Di hari berikutnya, Cesar dan Buck memancing Roket ke taman bermain, di mana Cesar memukul Roket dan memaksanya untuk memberikan kekuasaannya. Di tempat lain, penyakit Charles kini semakin buruk. William hanya bisa menatap ayahnya yang terbujur lemas di atas kasur. Keesokan harinya, William menemukan ayahnya sudah tak bernyawa. Ia pun sedih karena tidak punya siapa-siapa lagi. Saat William pergi ke laboratorium, ia mendapati kalau Jacob telah melakukan uji coba terhadap manusia. Hal itu tentunya membuat William marah karena LZ113 belum ditemukan efek sampingnya bagi tubuh manusia. Muak dengan sikap Jacob, William pun akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di Gensis. Di sisi lain, Dr. Franklin yang kini sudah terpapar virus LZ113 mendatangi rumah William sambil batuk-batuk berdarah. Namun William tak ada. Franklin lalu bertemu Bagong yang beritahu kalau keluarga William sudah pindah. Sebelum pergi, Franklin tak sengaja batuk yang membuat darahnya pating tempel di kemeja Bagong. Di tempat lain, William kembali ke penangkaran untuk menyuap John agar mau membebaskan Cesar. John yang butuh dana untuk membeli Innova pun menerima suap dari Will. William kemudian membujuk Cesar untuk kembali ke rumah, tetapi sayangnya Cesar menolak. Karena sekarang, Cesar memiliki visi untuk membebaskan teman-temannya dan hidup bersama mereka. Malam harinya, Cesar menyuruh Roket untuk memberikan kue semprong kepada semua simpanse. Hal ini Cesar lakukan untuk menjalin ikatan dan kepercayaan. Saat semua simpanse berada di taman, Cesar memberitahu Maurice kalau kita butuh kekompakan untuk mendapatkan kebebasan. Maurice lalu menjawab bahwa kera pada dasarnya hewan bodoh. Mendengar hal itu, Cesar pun memiliki niatan untuk mengambil obat LZ113. Cesar kemudian diam-diam keluar dari penangkaran melalui jendela dan kembali ke rumah Will untuk mencuri LZ113. Setelah merebutkannya, Cesar kembali ke penangkaran. lalu melepaskan gas LZ-113 ke seluruh ruangan. Keesokan harinya, John tak sengaja melihat Caesar sedang berpidato di hadapan para simpanse. Tetapi John menghiraukannya dan menganggap hal itu bukan ancaman. LZ-113 terbukti berhasil di tubuh para simpanse, sehingga Caesar dengan mudah mengendalikan mereka. Di sisi lain, Franklin ditemukan sudah tak bernyawa di dalam apartemennya. Hal itu dikarenakan virus ALZ-113 memiliki efek samping berbahaya bagi tubuh manusia, yang meliputi batuk TBC, sesak nafas, catakan, dan demam. Saat Dotke hendak memberikan makanan kepada para simpanse, ia melihat Caesar berdiri di tengah taman bermain. Dotke mengambil tongkat listrik dan memerintahkan Caesar untuk kembali ke kandang. Dotke lalu menyerang Caesar, tetapi Caesar berhasil menangkisnya. Pada saat itu juga, Caesar berbicara untuk pertama kalinya. Caesar lalu memasukkan Dotke ke kandang dalam, kemudian membebaskan simpanse lain untuk merayakan kebebasan. Di waktu yang sama, Rodney datang untuk menyelamatkan Dotke, tetapi ia malah diserang oleh para simpanse. Untung saja, Caesar menghentikan serangan dan menunjukkan bahwa kita harus memiliki rasa belas kasih. Saat Caesar memasukkan Rodney ke kandang, Dotke muncul sambil memegang tongkat listrik. Sebelum Dotke menyerang, Caesar lebih dulu meraih selang kebakaran dan menyemprotkannya ke tubuh Dotke. Dotke pun kesetrum dan akhirnya meninggal. Caesar kemudian memimpin simpanse keluar dari penangkaran. Setelah itu, Caesar membagi dua kelompok. Kelompok satu pergi ke arah kebun binatang untuk membebaskan simpanse lain, sedangkan dirinya dan kelompok dua akan pergi ke Gensis. Gak lama setelah para simpanse pergi, William dan Aranha datang. Keduanya menemukan Rodney di kandang. Ia mengatakan kalau kera milik William bisa berbicara. William lalu menemukan botol LZ-113. Ia pun menyadari kalau Caesar telah memberikan virus kepada simpanse lain. Setibanya di Gensis, mereka menghancurkan semua fasilitas dan membebaskan simpanse lain termasuk Koba. Mereka lalu mengepung Jacob yang baru saja tiba. Tetapi Jacob berhasil melarikan diri dan meminta kepolisian untuk membunuh alfa simpanse. Di kebun binatang, para simpanse mulai membebaskan kera lainnya termasuk orang utan dan gorila. Kelompok 1 dan kelompok 2 lalu bergabung di pusat kota Los Angeles. Mereka membuat kericuhan tetapi tidak mau membunuh orang. Caesar kemudian memerintahkan para kera ke jembatan Golden Gate. Setibanya di jembatan, Caesar mengetahui kalau pihak keamanan sudah bersiap-siap di ujung jembatan. Ia pun memerintahkan sebagian kera ke bawah jembatan dan juga ke atas jembatan. Sisi jembatan, Jacob minta tolong kepada Caesar. Tetapi tentu saja Caesar menolak dan menyerahkan hal ini kepada Koba. Koba lalu membunuh Jacob dengan menjatuhkannya ke dasar sungai. Caesar dan kera lainnya pergi ke hutan kayu yang kemudian disusul dengan Whale. Setibanya di hutan, William memanggil nama Caesar, tetapi ia malah diserang oleh Koba. Caesar lalu datang menghentikan Koba. Setelah itu, William mencoba berdamai dengan Caesar dan memintanya untuk pulang. Caesar kemudian memeluknya sambil berbisik. Caesar mengucapkan selamat tinggal kepada Will dan pergi memanjat pohon bersama kera lainnya. Di adegan akhir kredit, kita diperlihatkan Bagong akan bertugas di Bandara San Francisco. Bagong yang sebelumnya terkena darah Franklin mulai merasakan efeknya, di mana darah keluar melalui hidung. Saat dia berjalan ke arah pesawatnya, darah jatuh ke lantai. Darah itu mengandung virus LZ113 yang bakalan menjadi awal terjadinya pandemi virus mematikan di seluruh dunia. Darah tersebut mengandung retrovirus ALZ113 yang sebenarnya ditujukan untuk penderita Alzheimer. Namun justru sebaliknya, virus tersebut malah memperburuk jaringan tubuh manusia yang membuat manusia mengalami batuk TBC, demam, catakan, dan berujung kematian. Kini virus ALZ113 menyebar ke seluruh dunia, membuat populasi sebagian besar manusia mati akibat virus dan kekerasan yang merajalela. 10 tahun gak tahu kemudian, populasi manusia semakin sedikit. Hanya orang yang memiliki imun kuatlah yang mampu bertahan di masa pandemi ini. Sementara itu, populasi simpanse dan keras semakin meningkat karena virus ALZ113 justru membuat pertumbuhan mereka cerdas. Scene berpindah ke hutan Muir Woods, San Francisco, di mana kita diperlihatkan Caesar sedang memimpin kelompoknya untuk berburu rusa. Beberapa rusa berhasil ditangkap oleh mereka, termasuk putra Caesar bernama Blue Eyes. Saat Blue Eyes hendak membunuh rusa tersebut, tiba-tiba seekor beruang besar muncul. Beruang itu mencakar dada Blue Eyes, tetapi gak lama kemudian Caesar datang melindungi Blue. Setelah itu, Letnan Caesar yaitu Koba melompat ke arah beruang dan membunuhnya dengan tombaknya. Caesar sangat berterima kasih kepada Koba karena telah menyelamatkan dirinya dan anaknya. Caesar dan kelompoknya kemudian kembali ke base camp mereka di dekat air terjun hutan Muir. Mereka mendirikan rumah dan juga mendirikan sistem pendidikan yang dikelola oleh teman orang utan yang dipercaya oleh Caesar bernama Maurice. Caesar lalu pergi ke rumahnya untuk melihat istrinya yang akan melahirkan bernama Cornelia. Pada saat itu juga, Cornelia melahirkan bayi simpanse jantan. Caesar pun senang dan meminta Blue Eyes untuk menyapa adiknya. Setelah itu, Caesar dan Maurice mendongeng tentang perjalanan simpanse ke daerah ini. Mereka juga membahas tentang manusia dan kericuhan di kota 10 tahun yang lalu. Maurice bertanya apakah Caesar masih memikirkan majikannya yaitu Will Rodman. Caesar lalu menjawab dan mengakui kalau dirinya masih memikirkan Will. Di hari berikutnya, Blue Eyes dan temannya bernama S. Putra Roket melakukan perjalanan ke tengah hutan untuk belajar berburu. Keduanya lalu tak sengaja bertemu manusia bernama Carver. Karena panik melihat kera membawa tombak, Carver pun mengeluarkan senjatanya, kemudian menembak bahu S. Suara yang dihasilkan dari tembakan memancing kera lainnya untuk datang. Begitu juga dengan kelompok Carver yang dipimpin oleh seorang pria bernama Malcolm. Caesar dan kelompoknya lalu datang. Ia menatap tajam ke arah Malcolm sembari menyuruh kelompoknya untuk tak menyerang. Malcolm mencoba mendekati Caesar, tetapi Caesar menghentikannya dengan berteriak, "Pergi!" Hal itu membuat Malcolm dan kelompoknya ketakutan, karena baru kali ini mereka mendengar kera bisa berbicara. Malcolm segera pergi dari hutan, tetapi tas putra Malcolm bernama Alexander tak sengaja jatuh dan biarkannya diambil oleh kera. Setelah mereka pergi, Caesar meminta Koba dan dua simpanse lainnya untuk mengikuti mereka. Malcolm dan kelompoknya tiba di perbatasan camp. Ia bertemu pemimpinnya yang bernama Davos. Sambil menuju ke camp, mereka melaporkan bahwa ada sekelompok kera yang bisa berbicara di dalam hutan. Ternyata tujuan manusia ke hutan adalah untuk mendapatkan akses ke bendungan pembangkit listrik guna memasok listrik ke base camp mereka. Karena untuk saat ini, tenaga listrik base camp mereka hanya tinggal sedikit. Mereka lalu tiba di base camp yang terletak di gedung menara tinggi. Koba dan dua simpanse mengetahui base camp mereka. Setelah itu ketiganya kembali ke hutan untuk memberitahu hal ini kepada Caesar. Setibanya di sana, Koba, Roket, Maurice, dan Caesar berunding tentang keberadaan manusia yang mungkin bisa menjadi ancaman. Koba yang pernah dijadikan bahan uji coba pun tak terima jika manusia memasuki daerah kera. Ia mengajak kera lainnya untuk menyerang manusia, tapi Caesar dengan tegas menegurnya. Jika kita berperang, maka akan ada banyak korban berjatuhan. Koba lalu mendesak Caesar untuk memberikan peringatan kepada manusia. Pagi harinya, Caesar dan kelompoknya berbondong-bondong ke base camp manusia sambil membawa kuda dan tombak. Setibanya di sana, Caesar meringati manusia termasuk Dreyfus dan Malcolm agar tidak lagi masuki daerah hutan. Jika manusia membuat kesalahan lagi, maka Caesar akan mengambil tindakan untuk memerangi manusia. Dreyfus lalu memberikan instruksi untuk tidak panik menghadapi kera. Kita akan menyerang mereka demi mendapatkan pemasok tenaga listrik. Dreyfus kemudian berbicara dengan Malcolm kalau dirinya akan mengirim pasukan untuk membasmi para kera menggunakan senjata. Tentu saja Malcolm menolak dan meminta waktu 3 hari untuk berdiskusi dengan para kera agar dirinya bisa masuki bendungan. Dreyfus akhirnya setuju, namun jika Malcolm tidak kembali dalam 3 hari, maka dirinya akan mengirim pasukan ke sana. Malcolm lalu mempersiapkan segala peralatan. Istri baru Malcolm bernama Ellie minta ikut pergi ke hutan, begitu juga dengan Alexander. Malcolm mengatakan kepada Ellie kalau kera itu bukan kera biasa aja. Mereka kemudian berangkat kembali ke hutan bersama Keffer, Foster, dan McGeevick. Setibanya di sana, Malcolm berangkat sendirian ke base camp kera. Saat Malcolm masuki pintu masuk, ia ditangkap oleh sekelompok gorila yang kemudian dibawa ke hadapan Caesar. Di hadapan Caesar, Malcolm menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud jahat dan hanya ingin pergi ke bendungan. Caesar dan kelompoknya lalu membawa Malcolm ke bendungan yang dimaksud agar tahu maksud tujuan maksudnya itu. Setibanya di sana, Malcolm menjelaskan sistem fasilitas bendungan yang bisa menyalurkan listrik ke perkotaan. Itulah maksud dirinya datang ke sini, yaitu membangkitkan tenaga air untuk kota agar para manusia di sana bisa tetap bertahan hidup. Malcolm juga menjelaskan kalau fasilitas ini perlu diperbaiki, jadi ia meminta Caesar untuk mengizinkan beberapa manusia bekerja di bendungan ini. Beberapa kera tak setuju. Tetapi Caesar dengan tegas memberikan kesempatan kepada Malcolm dan memberikan satu syarat, yaitu jangan membawa senjata. Setelah Malcolm setuju, mereka kembali ke mobil lalu mengambil semua senjata untuk dihancurkan. Selagi para kera menghancurkan senjata, Koba mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap manusia kepada Caesar. Karena Koba mengingat kejahatan manusia yang telah memakai kera untuk bereksperimen di laboratorium Genesis. Koba terus memberikan ujaran kebencian terhadap manusia, sampai akhirnya Caesar marah dan malah ingin memberikan kesempatan berdamai bersama manusia. Sedangkan di tempat lain, Malcolm dan kelompoknya mendirikan tenda di hutan. Mereka membuat api unggun untuk mendinginkan tubuh. Di sini Foster mengungkapkan bagaimana kera bisa lebih kuat daripada manusia, yaitu karena kera tidak memerlukan listrik dan apa saja yang diperlukan manusia. Namun Keffer berbeda pandangan, di mana ia menyalahkan kera sebagai awal terjadinya virus ALZ-113. Virus itu telah membunuh banyak keluarga, termasuk istri Malcolm dan putri Ellie. Ellie pun membantahnya dengan mengatakan kalau virus itu tak sengaja diciptakan oleh manusia dan malah menggunakan kera sebagai bahan percobaan. Pagi harinya, Caesar dan kelompoknya terlihat bersiap-siap untuk berburu rusa. Tetapi Caesar menyadari kalau Koba dan 2 simpanse lainnya tidak ikut dalam perburuan kali ini. Sementara Koba dan 2 simpanse itu sendiri terlihat sedang menyusup ke base camp manusia. Mereka menemukan 2 manusia yang sedang bermain PUBG. Koba lalu masuk ke dalam gudang dan menemukan ratusan senjata di dalamnya. Di sini Koba berpikir kalau manusia sedang mempersiapkan senjata ini untuk menyerang kaum kera. Di waktu yang sama, 2 orang tadi datang menyergap Koba. Koba lalu berpura-pura terkena sindrom agar dirinya terhindar dari serangan mereka. Setelah berhasil lolos, Koba memberitahu temannya untuk segera melaporkan hal ini kepada Caesar. Sementara di bendungan, Malcolm, Carver, dan Foster sedang bekerja memperbaiki sumbatan di saluran air. Mereka berhasil mengakali sumbatan itu dengan menggunakan dinamit. Namun ledakan yang dihasilkan menyebabkan runtuhan yang kemudian menimpa kaki Carver. Untung saja ada simpase yang dengan ikhlas lahir batin membantu mereka. Saat Ellie mengobati kaki Carver, Caesar, Blue Eyes, dan bayi kecilnya datang. Bayi Caesar lalu bermain-main di dekat kelompok manusia, sampai akhirnya bayi itu membuka koper perkakas milik Carver. Ia menemukan satu senapan shotgun. Carver pun segera mengusir bayi itu dan menimbulkan ketegangan yang sangat mampuni. Caesar kemudian merebut senjatanya dari Carver, setelah itu membuangnya ke dasar sungai. Malcolm mencoba menenangkan Caesar dan minta maaf atas apa yang Carver langgar. Caesar menolak permintaan maaf Malcolm dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Saat Malcolm dan kelompoknya sedang berkemas-kemas, Malcolm memiliki niatan untuk kembali ke Caesar agar dia diberi kesempatan lagi. Ia dan Ellie lalu pergi ke rumah Caesar dan tak sengaja menemukan Cornelia sedang sakit. Ellie menawarkan dirinya untuk mengobati Cornelia dengan obat antibiotik. Caesar pun akhirnya terpaksa menerima tawaran Ellie dan memberi kesempatan lagi kepada manusia untuk memperbaiki bendungan. Di sini Blue Eyes agak kesal kepada ayahnya karena lagi-lagi memberikan kesempatan kepada manusia. Setelah memberikan antibiotik kepada Cornelia, Malcolm dan kelompoknya bersiap-siap pergi ke bendungan, tetapi tidak dengan Carver yang harus tinggal sendirian di dalam mobil. Saat kelompok Malcolm dan kera lainnya sedang memperbaiki fasilitas bendungan, Koba datang sambil marah-marah. Ia memperingati kera lainnya tentang persediaan senjata manusia di kota. Koba lalu hampir menyerang Alec dan Malcolm, tetapi Maurice muncul untuk membela keduanya. Caesar! Di hadapan Caesar, Koba mengungkapkan bagaimana Caesar lebih peduli kepada manusia daripada kaumnya sendiri. Hal itu membuat Caesar marah dan menyerang Koba. Keduanya bertarung. Namun, Caesar yang sudah membeli Demon Hunter pun akhirnya berhasil mengalahkan Koba. Caesar berkata tentang sumpah janji kera, yaitu sesama kera tidak boleh saling membunuh. Koba dengan malu meminta maaf kepada Caesar. Ia langsung pergi dari bendungan setelah dimaafkan oleh Caesar. Malam harinya, Koba menasehati Blue Eyes tentang ayahnya yang sangat peduli dengan manusia. Koba meminta Blue Eyes untuk menjaga ayahnya dari manusia. Blue Eyes yang masih muda pun terpengaruh omongan Koba dan lebih nurut daripada ayahnya. Keesokan harinya, Koba kembali ke kamp manusia untuk bertemu dua pria sebelumnya, yang ternyata bernama Yaul dan Waong. Koba lagi-lagi berpura-pura berperilaku bodoh dan bergabung dengan keduanya untuk meminum ciu. Saat mereka lengah, Koba mengambil senjatanya yang kemudian menembak mati keduanya. Setelah itu, Koba kembali ke hutan. Ia mendatangi Carver yang sedang udut di dalam mobil. Koba dengan ganasnya menarik Carver lalu membunuhnya dengan batu. Di tempat lain, Caesar, Malcolm, dan kelompoknya berhasil menghidupkan listrik di area bendungan. Begitu juga dengan di perkotaan. Caesar lalu membawa Malcolm dan kelompoknya kembali ke base camp untuk menunjukkan kalau listrik di daerah perkotaan sudah menyala. Cornelia juga terlihat sudah membaik setelah disuntik antibiotik. Saat semua kera dan manusia melihat ke arah perkotaan, Koba muncul melalui sisi tebing sambil membawa senjata. Hanya Caesar sajalah yang melihat Koba bersembunyi. Koba lalu menembakkan satu peluru di bagian dada Caesar, membuat Caesar jatuh ke jurang. Setelah itu, Koba pergi dan meninggalkan senapan beserta topi manusia di sisi tebing agar seolah-olah manusialah yang membunuh Caesar. Senapan itu kemudian ditemukan oleh Blue Eyes. Kini kepanikan para kera sudah tidak bisa dibendung lagi. Maurice menyuruh Malcolm, Ellie, dan Alec untuk berlari sekencang mungkin. Koba lalu meyakinkan semua kera bahwa manusia telah membunuh Caesar. Ia juga mengumumkan untuk berperang melawan manusia. Para kera yang terpancing emosi akhirnya mengikuti perkataan Koba untuk melawan manusia. Koba lalu memimpin kera jantan ke perkotaan, sedangkan Malcolm dan keluarganya bersembunyi di bawah pohon. Di gedung menara, manusia merayakan keberhasilan sumber daya listrik dengan berpesta cubung. Dreyfus juga bisa membuka kembali iPad-nya dan melihat foto-foto keluarganya yang sudah meninggal akibat virus. Dreyfus kemudian pergi ke ruang kontrol, di mana seorang pria bernama Werner mencoba untuk mendapatkan kontak di kota lain melalui radio. Di waktu yang sama, tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Ternyata itu Koba dan pasukannya yang sedang menuju ke gedung untuk menyerang manusia. Peperangan pun dimulai. Mereka saling menembak dan membuat korban manusia dan kera berjatuhan. Koba terus maju dan berhasil mengambil alih satu ekor tang. Ia menembaki gerbang utama sampai akhirnya ia berhasil masuk ke dalam gedung. Saat fajar mulai menyingsing, Koba dan kera lainnya berhasil menaklukkan manusia sebagai tawanan. Koba terus menyuruh para kera untuk memburu manusia yang sedang bersembunyi. Sedangkan di hutan, Malcolm, Alec, dan Ellie menemukan Caesar yang terbaring lemas di semak-semak. Ellie melihat mata Caesar bergerak dan langsung membawanya ke dalam mobil. Dalam kondisi seperti ini, Caesar mengumpulkan kekuatan untuk memberitahu Malcolm bahwa dirinya ditembak oleh kera bukan manusia. Koba dan kaumnya terus mencari manusia yang mencoba melarikan diri. Mereka menemukan orang tua yang membela diri menggunakan tiang. Koba merebut tiang tersebut, lalu menyuruh Als, putra Roket, untuk membunuhnya. Tetapi Als menolak dan mengungkapkan kalau Caesar tidak mengajari hal seperti ini. Koba pun marah. Ia menyeret Als dan menjatuhkannya dari atas sampai Als meninggal. Setelah itu, Koba menggiring tawanan manusianya ke terowongan untuk dikurung sebagai balasan atas apa yang dulu pernah manusia lakukan terhadap simpanse. Koba juga mengurung Maurice, Roket, dan pengikut setia Caesar di dalam bus. Di sisi lain, Malcolm membawa Caesar ke sebuah rumah yang ternyata itu rumah Will Rodman atau rumah Caesar dulu. Mereka meletakkan Caesar di atas kursi, di mana Ellie membutuhkan persediaan medis untuk mengambil peluru di dada Caesar. Malcolm menawarkan dirinya untuk pergi ke kota guna mendapatkan persediaan medis yang diperlukan. Singkat cerita, Malcolm berhasil menemukan persediaan medis di puskesmas. Saat Malcolm hendak kembali, ia bertemu Blue S yang bersiap untuk menembaknya. Tetapi Blue S mengurungkan niatannya sambil memasang muka melas. Malcolm lalu memberitahu Blue S bahwa Caesar masih hidup. Malcolm kemudian membawa Blue S ke rumah Will Rodman. Blue S sangat terkejut ketika melihat ayahnya masih hidup. Ia melihat peluru di dada Caesar dan menggeram kepada Malcolm, tetapi Caesar memberitahunya bahwa semua ini adalah perbuatan Koba. Malam harinya, keadaan Koba kini mulai membaik. Ia menanyakan keadaan ibu dan adik Blue S. Blue S menjawab kalau ibu untuk saat ini masih aman bersama kera betina lainnya. Blue S memberitahu ayahnya kalau S dibunuh oleh Koba. Caesar lalu memerintahkan Blue S membebaskan Maurice dan pengikutnya untuk membuat gerakan perlawanan melawan Koba. Singkat cerita, Blue S secara diam-diam membebaskan Maurice dan kera lainnya di dalam bus. Namun Blue S ketahuan membuat kera lainnya datang menyerang bus. Maurice lalu meraih salah satu kera dan menjatuhkan bus untuk membunuh mereka. Setelah itu, Blue Eyes, Maurice, dan pengikut Caesar membebaskan manusia, kemudian melakukan perjalanan ke rumah Will Rodman. Sedangkan di rumah, Caesar pergi ke kamarnya dulu sambil memutar video dirinya sedang diajari bahasa oleh Will. Malcolm datang dan bertanya siapa pria itu. Caesar menjawab kalau dia pria yang baik sama sepertimu. Pada saat itu juga Blue Eyes dan lainnya datang. Blue memberitahu Caesar kalau Koba sedang mencoba mendapatkan kera betina untuk bergabung melawan manusia. Tanpa pikir panjang, Caesar, Malcolm, dan kera lainnya pun segera pergi ke gedung menara untuk menghentikan perbuatan Koba. No. Setibanya di terowongan, mereka ditembaki oleh manusia yang selamat dari serangan. Malcolm menyuruh Caesar dan pengikutnya untuk pergi lebih dulu ke gedung menara, sedangkan dirinya akan menghadapi manusia tersebut. Manusia itu ternyata Dreyfus, Warner, dan Fanny yang sudah memasang bahan peledak untuk merobohkan menara beserta kera. Dreyfus juga telah mengirim kontak ke militer yang selamat untuk datang kemari. Sementara itu, Caesar dan kelompoknya telah tiba di atas menara. Caesar lalu berhadapan dengan Koba dan menyebut kalau Koba kera yang lemah. Keduanya kemudian bertarung dan sama-sama memiliki Demon Hunter. Sedangkan di terowongan, Malcolm secara tiba-tiba meraih senjata dan menodongkannya ke Dreyfus. Malcolm meminta Dreyfus untuk tak merobohkan gedung dan menyerahkan masalah ini kepada pemimpin kera. Tentu saja Dreyfus menolak karena kera telah membunuh banyak warganya. Dreyfus lalu meraih detonatornya, kemudian meledakkannya. Tentu saja, Malcolm selamat dengan bersembunyi di gorong-gorong. Ledakan yang dihasilkan membuat menara mulai roboh, tetapi nggak jadi. Caesar dan kelompoknya lalu menyelamatkan para kera yang tertimpa reruntuhan. Namun tidak dengan Koba yang malah mengambil senapan kemudian menembaki Caesar. Tembakan tersebut mengenai Maurice. Caesar pun marah. Ia melompat ke arah Koba, membuat Koba terpental dan hampir jatuh ke tanah. Caesar meraih tangan Koba, di mana Koba mengatakan kera tidak membunuh kera. Caesar menjawab bahwa kau bukan kera dan kemudian menjatuhkannya ke dalam kematian. Kini Caesar mendapatkan kepemimpinannya kembali. Malcolm menghampiri Caesar untuk memberitahu kalau timbal bantuan militer akan segera datang. Jika kaum kera tidak pergi, maka akan ada peperangan besar. Caesar mengatakan kalau kera telah mulai peperangan dan menyuruh Malcolm beserta keluarganya untuk berlindung. Keduanya mengakui pertemanan mereka, tetapi mereka juga menyadari kalau kera dan manusia sudah tidak bisa memiliki kesempatan untuk berdamai. Setelah Malcolm pergi, Caesar berdiri di atas para kera, di mana semua kera tunduk kepada Caesar untuk sekali lagi. Scan berpindah ke sebuah tim pasukan khusus dari Alpha Omega yang diam-diam bergerak ke arah hutan untuk menyergap markas kaum kera. Mereka dibantu oleh beberapa kera termasuk gorila bernama Red yang mereka sebut sebagai keledai. Mereka lalu menemukan basis pertahanan kaum kera dan menyerangnya secara habis-habisan. Mereka menghujani para tentara dengan panah dan berhasil membunuh sebagian besar dari mereka. Para tentara yang selamat kemudian ditangkap termasuk kera keledai. Mereka dihadapkan ke hadapan Caesar dan pengikutnya termasuk gorila albino bernama Winter yang merupakan anggota baru di kaumnya. Salah satu tentara mengira kalau Caesar sudah mati, tetapi Caesar mengatakan kalau yang mati bukan dirinya tetapi Koba. Dialah yang menciptakan konflik perang melawan manusia. Jadi secara mistis, Caesar tidak memulai perang. Keledai lalu menyambung dan mengatakan bahwa dirinya dan kera yang bergabung dengan Alpha Omega adalah pengikut setia Koba. Mereka rela menjadi babu Alpha Omega hanya untuk memerangi Caesar. Caesar meminta Winter untuk mengurung keledai, sedang tentara yang masih hidup dibebaskan secara cuma-cuma. Caesar mengikat tentara tersebut di atas kuda dan menitipkan pesan kepada kolonel mereka bahwa kera itu damai. Gak lama setelah tentara pergi, Winter memberitahu Caesar bahwa keledai menyerang dirinya dan berhasil melarikan diri kembali ke kamp militer. Caesar dan kera lainnya lalu melakukan upacara pemakaman kera yang gugur. Di waktu yang sama, putra pertama Caesar bernama Blue Eyes dan Letnan Rocket datang. Mereka baru saja pulang setelah melakukan perjalanan panjang guna mencari tempat baru untuk kaum kera. Caesar lalu membawa mereka ke markas, di mana Blue Eyes bertemu kembali dengan ibunya Cornelia dan adiknya Cornelius. Ia juga bertemu dengan kekasihnya yang bernama Lake. Menjelang malam, Blue Eyes dan Rocket menunjukkan sebuah peta yang ia gambar saat menemukan tempat teraman dari manusia. Tetapi sayangnya tempat itu sangat jauh. Winter memaksa Caesar untuk segera pergi ke tempat itu pada malam ini juga, tetapi Caesar menolak karena terlalu berbahaya. Jalan satu-satunya yaitu mencari jalan keluar yang aman dari para manusia. Malam harinya saat para kera sedang bobo, Caesar melihat sinar laser hijau yang menyala-nyala di balik air terjun. Caesar mendekati air terjun tersebut dan menemukan tali pengait yang menuju ke bawah. Caesar pun menyadari kalau militer telah masuk ke markasnya. Ia segera meminta Blue Eyes untuk melindungi ibu dan adiknya, sedangkan dirinya akan memberitahu kera penjaga bahwa markas telah disergap oleh tentara. Caesar dan kera penjaga akhirnya berhasil membunuh beberapa tentara. Saat Caesar kembali ke Blue Eyes, ia melihat kolonel pemimpin Alpha Omega bernama McCulloch telah membunuh Cornelia dan Blue Eyes. Kolonel lalu melarikan diri sembari menembaki Caesar, tetapi Caesar berhasil menghindar, kemudian mengejar kolonel dengan melompat ke tali pengait. Tetapi sayangnya kolonel berhasil melarikan diri dengan menjatuhkan Caesar ke air terjun. Setelah itu, Caesar kembali ke markas untuk menangisi jasad Cornelia dan Blue Eyes. Caesar diberitahu oleh kera lainnya kalau Winter pergi entah kemana. Beberapa saat kemudian, Caesar menemukan Cornelius yang ternyata masih hidup. Caesar pun memeluk Cornelius dan berjanji akan balas dendam. Keesokan harinya, para kera bersiap-siap untuk pergi ke tempat teraman yang dimaksud. Di sini Caesar menyerahkan Cornelius kepada Lake dan memutuskan untuk pergi mencari kolonel seorang diri guna berbalas dendam. Caesar kemudian pergi dengan menunggangi kuda, sementara rombongan kera pergi ke arah berlawanan. Di tengah jalan, Caesar diikuti oleh Maurice, Rocket, dan Luka yang mengungkapkan keinginannya membantu Caesar. Tentu saja Caesar menolak, tetapi mereka bersikeras karena mereka ingin melindungi pemimpinnya. Caesar pun dengan terpaksa mengizinkan ketiganya untuk ikut. Singkat cerita, mereka menemukan pedesaan kecil di mana mereka bertemu seorang pria yang sedang membawa kayu bakar. Pria itu mencoba menembak Maurice, tetapi ia lebih dulu dibunuh oleh Caesar. Caesar menemukan tato AO di leher si pria yang artinya dia salah satu kelompok dari Alpha Omega. Tetapi Caesar berpikir kenapa dia ditinggalkan oleh kelompoknya. Caesar dan ketiga temannya lalu masuki sebuah gubuk, di mana mereka menemukan gadis kecil yang tidak bisa berbicara bernama Nova. Caesar memutuskan untuk tak membunuhnya dan lebih memilih mencari barang-barang yang bisa digunakan. Maurice yang baik hati mendekati gadis tersebut. Ia memberikan boneka kecil yang terlihat memiliki tetesan darah di kepalanya. Di sini masih menjadi komedi, kenapa gadis itu tidak bisa berbicara dan juga kenapa mereka ditinggalkan begitu saja. Maurice lalu meminta Caesar untuk membawa gadis tersebut. Karena kasihan, Caesar pun mengizinkannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka menemukan kamp militer di mana ada Winter di sana menjadi babu. Caesar, Maurice, Rocket, dan Luka lalu diam-diam menyusup ke dalam kamp untuk menemui Winter. Di sini Winter mengaku telah membelot ke sisi manusia setelah keledai berjanji akan membawa Winter ke dalam keselamatan jika membebaskan dirinya. Ternyata Winter juga telah memberitahu kolonel tentang keberadaan markas kera. Caesar dengan marah mengatakan kalau istri dan putranya terbunuh oleh kolonel. Winter lalu memberitahu Caesar kalau kolonel sedang melakukan perjalanan ke sebuah benteng Takeshi karena ada rumor tentang adanya pasukan manusia lain yang akan menyerang kolonel. Di saat itu juga ada dua tentara berdiri di samping tenda. Caesar pun merekap Winter agar ia tak berbicara. Setelah tentara pergi, mereka menemukan kalau Winter telah mati akibat kehabisan nafas didekap oleh Caesar. Pagi harinya, Caesar, Nova, dan ketiga kera mengikuti pasukan Alpha Omega yang akan pergi ke benteng perbatasan. Sesampainya di pegunungan bersalju, mereka mendengar suara tembakan dari pasukan. Setelah pasukan pergi, Caesar dan teman-temannya menemukan tiga jasad tentara dan salah satunya masih hidup. Caesar bertanya kepada tentara yang masih hidup, kenapa kau ditembak oleh pasukannya sendiri? Tentara tersebut terlihat tidak bisa berbicara dan menunjuk ke arah Nova kalau dirinya sama seperti dia. Caesar lalu mengakhiri penderitaan si tentara dengan menembaknya. Saat keempat kera sedang memantau pergerakan Alpha Omega, sesosok makhluk kerdil berjaket muncul dan mencuri senapan. Luka mergoki makhluk tersebut yang membuat makhluk itu melarikan diri dengan menaiki kuda. Caesar dan teman-temannya lalu mengejar makhluk itu, sampai akhirnya mereka menyudutkannya di sebuah bangunan terbelenggu-lalai. Makhluk itu kemudian menunjukkan diri, dan ternyata dia seekor simpanse yang menyebut dirinya sebagai Bad Ape. Bad Ape berbicara menggunakan bahasa Inggris dan menawarkan jaketnya kepada Nova. Bad Ape lalu bercerita di mana dulu ia tinggal di kebun binatang sebelum flu simian menyerang. Bad Ape memberikan mereka makanan yang memiliki label California Border. Caesar bertanya dari mana kau mendapatkan makanan ini. Bad Ape menjawab kalau makanan ini berasal dari kamp karantina manusia. Caesar menyadari kalau kamp itu kemungkinan tempat yang kolonel tuju. Caesar meminta Bad Ape untuk mengantarkannya ke sana, tetapi Bad Ape menolak. Saat mereka beristirahat, Bad Ape dan Caesar berbicara tentang keluarga mereka masing-masing, di mana Caesar ingin membalas dendam kepada prajurit yang telah membunuh keluarganya. Bad Ape juga bercerita kalau dirinya memiliki anak, tetapi anak itu diambil oleh tentara dan menjadikannya sebagai babu. Dari sinilah semangat hidup Bad Ape kembali bangkit. Dan akhirnya ia mau mengantarkan Caesar ke kamp karantina. Keesokan harinya mereka berangkat menuju ke kamp. Setibanya di sana, Caesar dan Luka memantau pergerakan kamp dan menemukan para tentara sedang memasang tiang. Bersamaan dengan itu, dua tentara secara tiba-tiba menyerang mereka. Luka membunuh dua prajurit tersebut, tetapi ia terluka parah di bagian perutnya akibat tertusuk senjata. Sebelum meninggal total, Luka memberitahu Caesar bahwa setidaknya dirinya bisa melindungi Caesar kali ini. Setelah Luka meninggal, Caesar mengatakan bahwa inilah mengapa dirinya ingin melakukan perjalanan sendirian, yaitu tidak ingin ada korban jiwa. Maurice lalu memberitahu Caesar kalau sekarang kebenciannya terhadap kolonel membuat Caesar seperti koba. Caesar kemudian menyuruh mereka untuk pergi, sedangkan dirinya memutuskan untuk menuju ke camp. Malam harinya, Caesar menemukan beberapa kera yang tergantung di tiang-tiang. Saat ia melihat ke arah camp, Caesar melihat kaumnya sudah ditangkap oleh pasukan Alpha Omega. Salah satu kera yang masih hidup lalu memberitahu Caesar bahwa rombongan kera yang akan menuju ke tempat teraman disergap oleh pasukan Alpha. Caesar pun langsung lemas dan merasa bersalah telah memisahkan dirinya dari rombongan. Bersama dengan itu, Red muncul dan memukul Caesar sampai pingsan. Caesar kemudian terbangun dan mendapati dirinya diikat di hadapan kolonel. Caesar mengatakan kepada kolonel kalau kedatangannya ke sini yaitu untuk membunuh kolonel karena ia telah membunuh keluarganya. Kolonel lalu minta maaf kepada Caesar karena dirinya tidak tahu kalau Kerai yang dibunuh adalah keluarga Caesar. Caesar lalu dibawa ke kandang di mana ia melihat kera bocil dan kera dewasa di kandang dalam kandang yang berbeda. Caesar juga melihat Cornelius yang berteriak higienis memanggil namanya. Keesokan harinya, Caesar diperlihatkan pasukan kolonel yang begitu banyak dan kuat. Mereka bersama-sama berteriak tentara harus hitam. Para kera kemudian dipaksa bekerja untuk membangun tembok besar. Para kera yang belum makan dan minum selama 2 hari pun mulai kewalahan. Salah satu orang utan tak sengaja jatuh dan mengakibatkan tembok poal. Kolonel lalu memerintahkan Red untuk mencabuk orang utan tersebut sebagai hukumannya. Caesar yang tak tega melihatnya pun berteriak kepada Red untuk berhenti. Karena sedikit membantah, Caesar dan orang utan itu pun dibawa ke hadapan kolonel, di mana kolonel membunuh si orang utan tanpa belas kasihan. Caesar dicambuk beberapa kali oleh Red sampai ia lemas tak berdaya. Kolonel lalu menodongkan pistol ke arah Caesar dan menyuruh Caesar untuk memerintahkan kaum kera untuk bekerja. Tetapi Caesar menolak karena kaumnya tidak diberi makan dan minum. Lek dan kera lainnya lalu kembali bekerja agar Caesar tidak ditembak oleh kolonel. Di sisi lain, Maurice, Rocket, Nova, dan Bad App memantau Caesar di atas bukit. Mereka mulai merancangkan sesuatu untuk membebaskan kaumnya. Pada malam harinya, Red dan prajurit bernama Pressure membawa Caesar ke hadapan kolonel. Caesar sekali lagi meminta kolonel untuk memberikan makanan kepada kaumnya karena mereka butuh tenaga. Caesar juga menyebut kalau kolonel tidak memiliki hati nurani. Seperti kolonel lalu mengatakan kalau Caesar memiliki niatan untuk membunuhnya. Tetapi Caesar menjawab kalau kolonel juga tega membunuh kaumnya sendiri yaitu 3 tentara sebelumnya. Kolonel kemudian memberitahu Caesar tentang putranya yang juga seorang prajurit. Sampai akhirnya ia terkena flu simian dan mulai kehilangan akal sehat serta kemampuan dalam berbicara alias bisu. Kolonel pun terpaksa membunuh putranya dan juga tentara yang terkena flu simian karena ia tahu kalau mereka akan berperilaku seperti orang primitif. Jadi bisa disimpulkan kalau orang yang terkena flu simian, sifat kemanusiaannya secara perlahan akan hilang. Mereka juga tak bisa lagi berbicara layaknya seorang kera. Artinya, flu itu membuat manusia seperti orang primitif, sedangkan kera malah seperti manusia. Kolonel lalu menjelaskan bahwa tembok besar yang ia bangun bertujuan untuk pertahanan militer, guna menghadang kekuatan militer lain yang akan datang menyerang pasukannya. Di kejauhan, Maurice dan kelompoknya tak sengaja menemukan terowongan yang mengarah ke camp. Ia pun memiliki rencana, yaitu menggunakan terowongan ini untuk membebaskan para kera. Pagi harinya, kolonel akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan makan dan air kepada kera, kecuali Caesar. Selama dipasung, Caesar berhalusinasi melihat Koba yang memberitahu Caesar untuk bergabung dengannya. Kondisi Caesar kini sangat lemah. Ia kemudian dimasukkan ke dalam kandang agar mati secara perlahan. Pada saat itu juga, Caesar didatangi Nova yang entah dari mana asalnya bisa masuk ke camp. Nova memberikan makanan dan minuman kepada Caesar, serta boneka miliknya yang masih ada bercak darah di kepalanya. Caesar melihat Nova dari kejauhan. Ia pun segera masuk ke dalam camp guna mengalihkan perhatian tentara agar Nova bisa keluar. Setelah Nova keluar dari camp, Rocket dihajar habis-habisan oleh Red, kemudian dimasukkan ke dalam kandang bersama kera lainnya. Di sini Rocket memberikan semangat kepada Caesar agar ia niat menyelamatkan kaumnya sendiri. Keesokan harinya, Kolonel mengeluarkan Caesar dari kandang untuk menyuruhnya bekerja. Kolonel lalu tak sengaja menemukan boneka milik Nova dan menyimpannya sebagai tanda bukti BPKB. Saat para kera sedang bekerja, Caesar dan Roket saling berkomunikasi, di mana Roket memberitahu jarak kandang kera dewasa dan kera bocil kepada Caesar. Caesar lalu memberitahu kepada Maurice melalui kode sandi Morse. Di malam berikutnya, Maurice, Bad App, dan Nova mulai menggali terowongan. Maurice mencoba menggali di kandang kera bocil, sedangkan Bad App menggali di kandang kera dewasa. Penggalian tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan Bad App menemukan kandang kera dewasa. Bad App lalu menggeluntup melalui galian dan bertemu Roket yang sudah menceritakan kepada kera lain bahwa dirinya sedang merencanakan sesuatu. Bersama dengan itu, air secara tiba-tiba muncul melalui terowongan, di mana terowongan itu sebenarnya mengarah ke kandang kera bocil. Maurice pun dengan terpaksa menutup terowongannya. Roket memberitahu Caesar kalau terowongan yang mengarah ke kandang bocil mengalami banjir. Caesar lalu memiliki ide lain, yaitu mengambil kunci kandang dari salah satu penjaga. Roket kemudian membuat pengalihan dengan melempari tai ke leher penjaga. Hal itu membuat penjaga marah dan terpancing untuk mendatangi kandang. Saat si penjaga masuki kandang, ia langsung ditarik ke terowongan oleh Maurice dan ditengkel sampai pingsan. Caesar dan Roket lalu diam-diam pergi ke kandang kera bocil, di mana Caesar bertemu kembali dengan Cornelius. Caesar kemudian mengirim kera bocil ke kandang kera dewasa melalui kabel. Setibanya di kandang dewasa, semua kera langsung melarikan diri melalui galian yang sudah dibuat oleh Maurice. Sebelum pergi, Caesar memberitahu Roket bahwa dirinya seperti Koba yang tidak bisa melepaskan kebenciannya terhadap kolonel. Caesar menyuruh Roket untuk memimpin kerombongan, sedangkan dirinya kembali ke kantor kolonel untuk menyelesaikan misinya. Di waktu yang sama, kekuatan militer saingan Alpha Omega datang menyerang. Mereka meluncurkan mercon ke arah camp. Caesar berhasil masuk ke dalam kantor dan menemukan kolonel tergeletak dalam keadaan mabuk. Caesar mengambil sebuah pistol lalu menodongkannya ke arah kolonel. Kolonel terlihat mencoba berbicara, tetapi ia kehilangan suaranya alias bisu. Ternyata kolonel telah terjangkit flusimian melalui boneka milik Nova. Artinya Nova juga terjangkit flusimian. Itulah kenapa Nova tak bisa berbicara. Caesar akhirnya mengurungkan niatannya untuk membunuh kolonel. Tetapi kolonel mengambil alih pistolnya lalu melakukan bunuh diri. Pertempuran kini semakin berkecamuk. Para kera berhasil lolos dari camp, sedangkan Caesar mengambil sabuk granat dan mencoba untuk melemparkannya ke tangki bahan bakar. Tetapi ia lebih dulu dipanah oleh Pressure. Red yang sedang membantu tentara lain akhirnya tak tega melihat kaumnya ditembaki. Ia pun membelot dengan menembak Pressure, namun setelah itu ia ditembak mati oleh tentara lain. Caesar kemudian melemparkan granat ke arah tangki dan berhasil meledakan seluruh fasilitas. Untung saja, Caesar berhasil menghindar. Caesar lalu keluar dari camp, di mana ia melihat ribuan tentara lain berhasil mengepung pasukan Alpha. Beberapa tentara kemudian melihat Caesar dan bersiap untuk menembaknya. Tetapi tiba-tiba longsoran salju mulai turun akibat dari ledakan. Caesar dan kera lainnya pun segera berlari ke arah bukit, sedangkan semua tentara mati tertindih longsoran salju. Caesar, Nova, dan sebagian besar kera selamat dari longsoran tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat teraman yang terletak di balik gunung berbatu. Setibanya di sana, para kera bersorak gembira. Begitu juga dengan Roket, Maurice, dan Caesar. Di sini, Maurice melihat luka di dada Caesar yang terlihat sangat parah. Caesar memerintahkan Maurice untuk menjaga Cornelius. Maurice lalu meyakinkan Caesar bahwa Cornelius akan tahu siapa Caesar dan apa yang sudah Caesar lakukan untuk keluarganya. Caesar kemudian meninggal sambil ditangisi oleh Maurice. Film pun berakhir.